Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberikan kepada kita al-kautsar, nikmat yang besar. Nikmat apa yang besar? Nikmat yang besar iman kita, Islam kita, nikmat kita hidup dan segala hal. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung satu persatu nikmat dari Allah itu, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Apa yang harus kita lakukan atas nikmat-nikmat Allah ini? Fasholli li rabbik. Maka sholatlah, bersyukurlah, beribadahlah, sudah. Jangan riweh, ibadah saja. Nikmat itu akan datang karena kita mensyukuri nikmat kita dengan ibadah. Dan ibadah kita akan menghasilkan nikmat. Lain syakartum lazidannakum, apabila kamu bersyukur, artinya beribadah atas nikmat-nikmat itu, lazidannakum, kami akan tambahkan nikmat itu. Dan teruskan ibadah. Seperti itu. Nah kemudian, fasholli li rabbik wanhar. Berkurbanlah. Artinya jangan pernah khawatir kita kehilangan atau kehabisan harta. Tetap berkurban saja. Berzakat, infak, sedekah, berbuat baik. Jangan kita titipkan hidup kita kepada uang karena uang tidak pernah memelihara kita. Tapi titipkan hidup kita kepada Allah karena Allah pasti selalu merawat kita sampai akhir hayat, bahkan sampai kehidupan kita di akhirat nanti. Wanhar, berkurbanlah dengan segala hal. Dekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita sudah dekat kepada Allah, kita sudah berkurban, kita lakukan sholat, maka nikmat itu tidak akan pernah pergi dari kita. Kenapa kita merasa suka ditinggalkan oleh nikmat, oleh anugerah dari Allah? Karena mungkin kita kurang dekat kepada pemberinya. Itu saja, mohon maaf. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.